Hai Sobat Mancing Mania, kembali ketemu lagi di dunia perikanan. Kali ini kita akan melihat bagaimana ikan pelagis kecil dengan jumlah jutaan ekor bergerombol membentuk pemandangan yang sangat mengagumkan. Adapun kelompok ikan pelagis kecil ini meliputi ikan sarden, ikan teri, ikan layang, ikan kembung, dan lain sebagainya. Kelompok ini merupakan buruan favorit dari ikan predator yang lebih besar. Ketika ikan predator menyerang kelompok ini, maka akan terlihat ledakan ikan terpencar dan kemudian menyatu kembali menjadi kelompok yang utuh. Pemandangan ini benar-benar sangat mengagumkan. Demikian Sobat Mancing Mania, terima kasih telah menonton dan masih setia di channel kami. Salam satu joran.